Previously on Taylock and Tarn Hidden James. On this episode, I want to share my journey about Loco Pool and explore Pulau Bangol. We are here in Pulau Bangol. This fruit is known as Bua Berimbang. Daripada saya, apabila bot ni bergerak, diminta supaya tidak berdiri dekat dalam bot, takut ada tergelincir nanti. Pergi balik RM3.04. Tapi kalau nak percuma, boleh berenang sampai tepi sana. Dia dapatkan benih tu, tiap-tiap tahun. RM50,000, RM60,000, paling banyak itu masa PKP. Dia lepaskan RM600,000. Sebab dia orang buat benih tapi tak boleh nak jual, kan? Kan industri tu. Dan dekat sini ada jeti tau. Kalau kita tengok, jadi ni untuk nelayan-nelayan darat asing dan nanti so ada satu. Dan di mana yang kalau orang beli udang kalah kat sini, saya suggestkan yang beli yang besar-besar tu. Dia lihat sikit. Dia beli yang B dengan C. Dia ada grade-grade dia. Grade B dengan C tu kan. Okay, dan belakang ni ada satu bangunan sejarah. Usia dia 100 tahun lebih. Warna putih ni. Bangunan mahkamah lama. Yang pertama dekat Teluk Intan, orang panggil Ancient Court. Tapi kalau kita tengok structure dia, sutup dia macam bangunan apa? Macam gereja, betul. Okey, di sebelah kiri kita ni ada Taman Rekreasi Riverfront namanya. Riverfront ni taman yang baru dibuka awal tahun yang tahun ni. Arkitek daripada China yang bernama Leong Chung Chok berbentuk pagoda. Fungsi dia sebagai menara kawalan, menara jam, ada tangki air dekat atas tu untuk membekalkan air. Sekiranya berlaku kebakaran, dia salirkan air tangki tu ke paip-paip bomba untuk memadamkan kebakaran. Kenapa menara ni boleh condong? Disebabkan berlaku bencana banjir. So dia dah sengit ke bahagian kiri lah. Baru orang panggil dia menara condong Teluk Intan sampai sekarang. Dekat tengah-tengah tu ada telaga. Boleh masuk ke telaga tu? Tingkat yang pertama tu lah. Masuk-masuk ada telaga kat tengah-tengah tu. Lepas tu naik yang kedua ada tangki air jam. Lepas tu atas sekali tangki air. Kalau kita nak meti dia punya tangga tu kan, ada 110 anak tangga. Dia kecil je. Lorong dia satu je muat. Kalau berselisih tu kena undur lah. Jadi condong. Betul, jadi tu memang condong. Kenapa dia condong? Salah satu faktor dia, bila air pasang, air naik sampai dekat warna hitam tu, bawah tapak tu, tanah dia lembab. Pak ni bukan dia bawa pasir sahaja. Perhatikan dekat tepi kapal ni. Isi kapal ni nampak tak ada? Daripada Kuching, Sarawak. Tu ada tulis tu belakang tu. Kita boleh buat sambal belacan. Boleh buat bakso ikan sungai. Dan saya suka pula buat apa? Umpan memancing ikan patin. Ikan patin kawan. Kalau muda, kita potong-potong cicah dengan garam dengan kuah rojak. Rasa dia rangup-rangup, kelat-kelat, masam. Cara nak tahu dia masak ke tak masak, kebanyakan kita orang tengok dekat tampuk dia ni ada ring warna putih ni. Ring warna putih lembik, dia masak. Kalau kerai dia tak boleh. Tu dia muda. Buah ni boleh dimakan. Tengok saya buka dah macam magic lah pula. Nampak tu lembut dia. Buah ni boleh makan.
Ha. Abang kena rasa bang. Rare ni buah ni. Abang kena usia tau. Di mana orang dulu tu dia saja kan. Kita gunakan bot ni. Semalam ada tripas daripada Kuala Lumpur. Dan yang kelong yang dua tingkat tadi kami akan letakkan dekat sini. Memancing kat sini. Kat sini lah. Waktu malam boleh mancing di sini. Ini lubuk udang. Nama dia Lian Hang Kok. Daripada China. Boleh isi muatan pasir sungai sebanyak 3,000 tan metrik. Burung ni black crown heron, dia aktif keluar pada waktu malam cari makan.